Bertempat di Desa Baru Air Batu, Wakil Bupati Merangin Masuri melakukan pelantikan pergantian antar waktu atau PAW terhadap Kepala Desa Air Baru Kecamatan Renah Pembarap. PAW Kepala Desa Baru Air Batu dilakukan lantaran kades terpilih saat Pilkades 2016 silam ada permasalahan hukum, sehingga untuk mencari penggantinya dilakukan pemilihan layaknya Pilkades sesungguhnya. Pengambilan sumpah yang dilakukan Wabub terhadap kades baru Agus Sukron ini berjalan hikmat. Wakil Bupati Merangin Masuri mengatakan dengan pelantikan ini maka tidak ada lagi desa-desa di Merangin yang dipimpin oleh PJS Kades. Selain itu, kades yang baru dilantik juga dikukuhkan sebagai ketua LAM desa. Wakil Bupati meminta agar kades yang dilantik menandatangani dan merangkul lawan politiknya yang kalah saat Pilkades. Pada hari ini kita melaksanakan pelantikan kepala desa pengganti antar waktu, di mana kepala desa yang terdahulu karena ada masalah hukum, maka perlu ada pergantian. Beberapa waktu yang lalu kita telah melaksanakan Pilkades di sini, sehingga pada akhirnya itu dimenangkan oleh Sukron. Lut Hidayat, Jambi TV.